Berikut ini cara mengaktifkan asatiptos atau bola pintas di HP Xiaomi. Jadi HP Xiaomi itu rata-rata sama caranya, cuman ada di beberapa Redmi itu tidak tersedia. Kalau Redmi yang versi low budget, jadi caranya itu kalian bisa buka setelan di sini. Nah, setelah di setelan, gulir ke bawah, pilih yang namanya setelan tambahan. Nah, di sini ada namanya bola pintas. Jadi bola pintas itu di beberapa Redmi tidak ada, cuman Xiaomi saja atau Poco itu ada. Pilih bola pintas, kemudian kalian lihat ada hidupkan bola pintas atau asatiptos. Kalian bisa gunakan untuk geser ataupun ketuk di sini. Ini ada pilih pintasannya. Kemudian ada juga tampil di layar kunci. Kemudian ini ada untuk arah ke tepi setelah 3 detik. Nah, seperti ini. Jadi cukup mudah caranya.